bertempat di Jalan Lintas Timur Kilometer 26 RT 2 D1 Dasmudo, Kecamatan Sekernan, Bambang Bayu Susedo selaku bakal calon Bupati Muara Jambi melakukan pendaftaran ke kantor Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kabupaten Muara Jambi untuk diusung sebagai calon Bupati dari Partai Besutan Muhaimin Iskandar itu. Pria yang akrab disapa BBS ini beserta rombongan langsung disambut hangat oleh Ketua DPC PKB Muara Jambi Ahmad Haikal. Proses pendaftaran dikomandoi oleh Ketua Panitia Penerimaan Pendaftaran Calon Bupati dan Cawabup Des Pilkada DPC PKB Muara Jambi Jurjadi. Kurang lebih memakan waktu 30 menit untuk melakukan pengisian pada formulir pendaftaran. Usai pendaftaran dalam sesi wawancara di hadapan awak media, BBS mengungkapkan bahwa proses yang ia lakukan saat ini berkaitan dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2017 yang akan serentak dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Muara Jambi. Kantor di Kabupaten Muara Jambi tentu terkait dengan pilkada 2017. Saat ini semua partai politik, termasuk partai PKB, membuka pendaftaran dan hari ini kita mendaftar. Kemudian mengambil formulir sekaligus akan mengembalikan untuk dapat dan insya Allah bisa bersama-sama PKB di dalam perhelatan pilkada 2017. Kedatangan kami ini memenuhi persyaratan administrasi dan tentu semua mekanisme yang akan dilakukan kita serahkan penuh kepada PKB. Ketika disinggung oleh wartawan apakah akan maju sebagai nomor satu pada pilkada tersebut, BBS menjawab dengan tegas bahwa ia akan maju sebagai calon Bupati Muara Jambi yang tentunya meminta doa dan dukungan dari semua pihak. Tim Liputan Jambi 28 TV mengabarkan.